Sebelum Anda mengamalkan doa ini, pikirkan dulu baik-baik. Karena target yang Anda tuju akan benar-benar mencintai Anda, bahkan rela disentuh oleh Anda. Berikut adalah doanya. Jamalak ma fisnin masa fitsmis no'in asal fu'adi wizad widadi badrit tujaya zin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga para sahabat selalu diberikan kesehatan, barokah umur, barokah rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para sahabat yang saya muliakan, kali ini saya akan membagikan sebuah doa pengasihan untuk memikat hati seseorang yang Anda cintai. Insyaallah doa ini sangat ampuh dan sudah saya buktikan keampuhannya. Silakan para sahabat untuk membuktikannya sendiri. Amalkan dengan niat yang baik dan bersungguh-sungguh serta sesuai tata cara yang saya berikan dan juga syarat yang harus dipenuhi. Berikut adalah tata cara mengamalkan amalan ini. Untuk mengamalkan amalan ini, lakukanlah sholat hajat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, kirim fatihah pada target yang Anda cintai sebanyak 1 kali saja. Setelah itu, bacalah al-fatihah sebanyak 100 kali. Dilanjutkan dengan membaca solawat sebanyak 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bacalah solawat ini 100 kali. Kemudian tutup dengan doa yang akan saya berikan untuk menaklukkan orang yang Anda cintai. Dan syarat yang terakhir, silakan Anda subscribe channel ini agar doa pengasihan ini berhasil. Dan jangan lupa tulis qabil tu di kolom komentar. Berikut ini adalah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habibni qalba. Sebut nama target binti orang tuanya. Hatta taktia ilayya khadi'an zalilan min ghairi muhalatin wa syughul habi mahabbati innaka ala kulli syai'in qadir. Bacalah doa ini sebanyak 1 kali saja. Amalkan doa ini dengan istiqomah dan penuh keyakinan. Semoga doa ini bermanfaat dan saya doakan semoga berhasil. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.